Kaum muslimin dan muslim.
Idul Adha ini dengan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Saat di gunung pantai kau rindukan, tiba di pantai gunung kau inginkan. Ketika kemarau kau tanyakan kapan hujan, ketika hujan kemarau yang kau inginkan. Fali ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang mesti kamu dustakan. Selamat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk berhari raya dengan sederhana tapi tetap bermakna. Pakaian dan peralatan yang ada di rumah kita 70%-nya tidak digunakan. Handphone 70% menunya tidak kita gunakan. Villa mewah 70% luasnya tanah kosong. Universitas 70% materinya tidak dapat diterapkan. Seumur hidup cari harta 70%-nya dinikmati ahli waris. Subhanallah. Dunia sementara, akhirat selamanya. Salat tawas salaman juga agar selalu dicurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi' tabi'in, serta para ulama yang membimbing kita menuju jalan takwa. Udin seperti main bola. Babak pertama menanjak masa muda dengan kekuatan, kekayaan, jabatan, ketampanan, bisnis dan lain sebagainya. Babak kedua masa tua menurun, asam urat, kolesterol, gagal ginjal, darah tinggi dan lain sebagainya. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak mesti tua. Dan jangan tertipu dengan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Tetaplah bertakwa di atas petunjuk para ulama. Kata-kata ikram tahun 2022 yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kusi, Bapak Sekretaris, perangkat desa, Kepala Lorong, Ibu Dusun, Ketua Pemuda, tokoh masyarakat, abi-abi, bure-bure, dan seluruh sidang jamaah yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Idul Adha sebagai hari raya terbesar umat Islam mengajarkan kita esensi tentang pentingnya mengambil contoh teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Mumtahanah 60, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada bagi kamu contoh teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersertanya. Sehingga tema khutbah kali ini, tiga uswatun hasanah pada kisah Nabi Ibrahim Khalilullah. Yang pertama, Nabi Ibrahim suami yang amanah, Siti Hajar istri yang salihah, Ismail anak yang taat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahi hamd. Karakter pertama, Ibrahim suami ataupun ayah yang amanah. Cirinya tauhid dan musyawarah. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak tauhid yang selalu mengesakan Allah. Mendengar cerita Nabi Ibrahim gepoh mandu patong, geproh mandu berhala. Lagi video Pak YouTube Cina yang di pohon patung, karena anak kabulkan doa. Le Nabi Ibrahim sampai ke sawah paci, bak patung yang paling layu, dan geger lomba ayah di surat Al-An'am 74. A'attakhidhu asnaman aliha, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Apakah engkau wahai ayahku telah menjadikan berhala sebagai Tuhanmu? Sungguh aku melihat engkau dan kaummu berada pada kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim tidak takut mau dibakar. Nabi
tengah timpa agar-agar nyama ayah-ayah lu tanam jik takut lu damat takut hancur urun harap makanan si undang gelawa erti nyan menyosapa kami kurbannya enam abis betul menyogetanya sapa kami sapa menetap betul. Nah yang terlantur kapok satu hanalia so kuah jadi le Nabi Ibrahim hanayol baku panci betul yang kura kita nyok patung yang kaku panci oleh Nabi Ibrahim duk tanya tak pegat lo mana yang nanti kibar hana dalam gede baje awa Aceh itu akalan patung patung hina misur jembat patung raga misur luli yang kura Rasulullah pernah bersabda innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamatim. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk suatu tempat di mana di situ ada patung. Pada Tuhan adanya patung. Kibar hangatu. Allah yang dirasuki. Kepulangannya ada berkah. Yang penting tetap menjaga ayam buah asal syurga. Ciri Nabi 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 musyawarah. Surat As-Saffat 102 yang perlu baca. Falamma balagha Musa ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Tatkala Ismail beranjak dewasa, Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai ananda tercinta." Yang Nabi Ibrahim memberikan kepada ananda tercinta. Jadi kan kepada agam kenapa aja? Wahai ananda tercinta, aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Musyawarah. Jika seandainya syariat kuatku ada mendengar sampai dino, azhi dan berlaku. Misi dah pegang, Pak Anu. Nyon malam dapat Malaysia. Dapat apa? Anu berlaku. Nyon sesuai syariat menyonapur kau kata. Wajib kodaku tidak mengenai Allah. Gimana mendapatkan handphone? Oh ayah, punya berpura-pura nilainya ke mohon aku orang ayah. Ikat ke anak di luar, gimana? Bagian itu kemarin ya, anak mendapatnya. Yang gelap, itu ati ayah. Lo bukan kasih mau ngasih. Bukan kata ayah itu. Cuma ya, biar macam-macam di ruang nganumin. Yang padron lah kodaku malamnya. Kasih musyawarah. Hebatnya Nabi Ibrahim tetap bisa menjadi amanah dengan menjaga tauhid dan musyawarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Karakter yang kedua, Siti Hajar, istri yang solehah. Cirinya apa? Sabar dan sayang anak. Siti Hajar ini membuat cukup tak sabar. Dalam surat Ibrahim ayat 27, beda dengan Pak Tanyo Tino dari Pak Kaye. Takalan malam beraya, ada agam di bawah darah di Honda. Kayak buku itu tidak sedara. Ada agam di Ford, waktu Ford. Ini bapak hotel pengen akhirnya belum Honda. Kalah Pak Mom. Hana Pak Mom. Kalah Pak Bisa. Hana Pak Bisa. Kalah Pak Pria. Hana Pasir. Jawabnya lalu, dalam maske. Napuinan payakin, ikirnya puyak dalam puinan sampai ada gesek kita nyomong kantor puyak ini nong. Yang terpikir kejadian di Bangka Jaya, apalagi. Yang berlebih juga di Arab pada masanya hanya Pak
pakaian. Nah, Siti Hajar cukup ikhlas mata dibuka dan kau Deti. Hai Siti Hajar. Iya Mas Bram. Hai Ibrahim panggilan keren ke Mas Bram. Kipan pendapat gada menyolong kubah gada di sini dengan si Mae. Ah Ismail, bertanya orang Aceh berbunyi bahasa si Mae. Kalau kakanda mengatakan demikian, Adinda juga akan setuju. Nyat Siti Hajar, lirik tadi si Mate toh. Siti Hajar cukup tadi yang ini. Urang arah, dipakai cadar. Pada dagangan rektum juga. Pakai ijo mencoba. Nyat jelame 15 mayamu, keido manda. Menyambut tanya, takalan radikal darah takalan jawa takalan rektum. Buat naik ketakalan itu, subhanallah, hidung lagi dipotong. Siti Hajar cukup tadi. Mata sayu, kulit kuning lagi bawah buku. Itu pakai eyeshadow biru. Cukup lah enggak, hidungku. Ini kita nyobek dan biru. Kulit hitam, tak pakai eyeshadow biru. Ini kayak kentenan ninju. Biru dokter tajak lagu pinggang tapi enggak lagu hijau nguipan lagu dulu tak pacuh bar lagu ada baik tak ada foto model seksi jidang foto selfie itu tak ikut ikutannya makin depon makin detak dulu tak tau mendengar ada orang lebih paling lebih apa Siti Hajar cukup tari hani ketinggai pada tempat sepi Tuhan ayat berkosa misalnya bro. Dua dua orang harap kaya raya. Ini perkosa, ada yang bangun. Jamilah, bunga tadi jenangnya. Jamilah jelingannya. Hambo, hambo. Ya itu hambo, hambo perkosa harap. Tapi lah sini aja kaya raya. Karena apa? Karena dia yakin bahwa taat perintah suami adalah perintah Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, "Lau kuntu amiran ahadan ayas sudah li ahadin la amartul mar'ata antas juga li zaujihi." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada manusia, maka sungguh akan memerintahkan wanita bersujud kepada suaminya. Patuh kepada suami, jalan bahagia. Han memandang dari mana? Seandainya cantik saja bisa membuat bahagia. Marilyn Monroe, Honey J, buat depresi sampai overdosis. Seandainya kesehatan bisa membuat bahagia, Thierry Costa, dokter Prancis, kan mungkin bunuh diri. Seandainya kekayaan bisa membuat bahagia, Adolf Hitler, urang terkaya Jerman, kan mungkin berubah bagi kami. Seandainya terkenal yang bikin bahagia, Michael Jackson, kan mungkin izin obat tidur sampai overdosis juga. Seandainya kekuasaan yang bikin orang bahagia, Guy Vargas, Presiden Brazil, mungkin dijebak dan bunuh. Ternyata kebahagiaan bukan terletak pada kekuasaan, kecantikan, ketampanan, kesehatan, dan kesuksesan. Jika seandainya kebahagiaan dapat dibeli, sungguh semua orang kaya akan membeli. Tanya apa yang membeli, abis borong lebih kaya. Jikalau kebahagiaan berada di suatu tempat di muka bumi, sungguh sebagian isi bumi kosong, mantu bijak kenan. Untungnya kebahagiaan ada dalam jiwa. Apabila kita bersama keluarga dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, kita dapat mewujudkan kebahagiaan dalam kondisi apapun, kapanpun, dimanapun. Walaupun di gurun Sahara yang besar, ditinggal di Mas Pram, kan Mas Pram mencatat hati seorang istri. Oke, kira ini. Dengan jawab Pak Pumopul, Pak Siti Sarah, Pak Sip sakit. Sakitnya tuh di sini. Tapi luar biasa Siti Hajar, cukup sabar. Bahkan berpegang surga istri terlepak terletak di bawah tapak kaki suami. Menyaksikan dari surga kira tetap harus sabar di surga. Kami mendoa asal surga Allah. Ciri Siti Hajar loh, sayang anak. Lagi kebuka bawa rumah kan, bawa rumah kebaca sayang anak.
Setelah sekian lama Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar bersama anaknya, persediaan makanan habis, persediaan minuman habis, pakan ASI Siti Hajar pun mengering. Akhirnya Siti Hajar pergi mencari air. Gejala makan berlari-lari kecil. Gedung, gedung, gedung. Gedung, gedung, gedung. Geblung, geblung, geblung. Lipah ngeblung-blung udah. Trip geblung. Karena dari sofa ke maluan punya gue bolak-balik. Disitulah keajaiban terjadi. Dari hentakan kaki Nabi Ismail terpancar mata air Zam-zam. Yang sekarang berada di sebelah tenggara Ka'bah sedalam 42 meter. Jadi hari ini menyolong raya ada apa nih dendeng di pulau gede banyak gede kadang mau dendeng kan tipe semur pol lumayan ada apa yang mau ini ada pun tipe aluminium lumayan jadi tetap di air loh. Kisah sumur Zam-zam bermula dari 4000 tahun yang lampau dan terus melegenda sebagai saksi cinta kasih ibunda kepada anandanya. Seperti kisah nyata, tim evakuasi gempa begitu menyelamatkan reruntuhan puing-puing karena ada mayat seorang ibu sedang bersujud. Ketika puing-puing dibersihkan, di balik mayat tersebut rupanya ada seorang bayi mungil berusia 3 bulan dengan bunyi kuak kuak kuak. Berselimutkan selimut merah muda. Begitu dibuka selimutnya, rupanya ada hati bertuliskan pesan, wahai anak-anak tercinta, jikalau engkau selamat, ingatlah ibu sangat mencintaimu. Pesan tersebut beralih dari satu tim ke tim yang lainnya dan semua menangis. Membayangkan pengorbanan seorang ibu yang rela mati demi melindungi anaknya. Jika kau selamat wahai anakku, ingatlah ibu sangat mencintaimu. Yang kasih makan ada kemak tandanya umur sidul depa aku bagaimana orangnya tadi umur betul digese tadi depo umunan tur gincai bulan lalu mampu umu lapan tur gebi bola prokaca umu hitur tur biu belajar sama ini umu lima belah tur biu koho apakah ilon mah anduk model umu dua puluh tur gebi penguria pake jajan umu dua puluh lima tur gebi kawin tamina rumah. Minta maaf, berbuat baik
rumah dari sekedar indomie. Jadi mie belum kenyang. Tapi jadilah istri yang solehah seperti Siti Hajar yang sabar dan sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Bapak-bapak ada makanan? Ibu-ibu ada makanan? Yang terakhir, yang ketiga, karakter Nabi Ismail anak yang tawar. Nabi Ismail cirinya patuh dan menjadi teladan. Dalam surat As-Saffat 126 ayat 10, setelah Nabi Ibrahim menjelaskan tentang mimpinya kepada Nabi Ismail, apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, kerjakan perintah Allah sesuai mimpimu, engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Apakah Nabi Ismail cukup mati? Karena Nabi Ismail dididik dengan ilmu agama. Kalau hanya anak tanya tak didik dengan dunia, yang jiba anak darah, jiputi merujukkan punggung Honda, HP yang anak tua jiba, HP lagi rukun 57 kah? Di anak darah cok ija tawa tuk muka. Lagi orang jamu nak pinai pasti gedoek di muka pukul dengan luar. Ada jalan di mesinan. Sumpah ikan muka madua ikan mungkin sama dia. Injak itu dah muka. Bisa lagi lah pakai tongkatnya. Buka apa jalan? Di nyok tak berlepi lah bisa muka. Tak suka muda lain. Nah, orang lewat negara yang mana malah ayatnya? Ikutlah banyak tadi ayat. Walatak rabus zina bek toto menurun tengah mezina menyoperle nyempat latika juk dikaram katanya nyan model yang pah bukan pergi kejar lembu sana atau pergi ke dalam pohon bambu pergilah kajar lambat tinggi nilai. Ada yang menduan udek seperti kajak kemawi menyokan kemawi ngutruk kurang hari jarong nyan mata kawi jen ubud ubud jen ubud jen gelang jen serabe pengen buka dekana jadi maju ubud 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 bangkai ubud apa kalau ngumpul raya lo ngumpul baci ube jarong nungit. Nyan mata kami beraya lo, empun beraya lo, enggak canggu, teman-teman SMP lah canggu. Oh baca yang kayak apa? Nyan dosen canggu, kayak apa? Canggu pure. Oh tanya kawe ikut ye, nyan mata kawe beraya lo, empun ikut sule. Jadi ini berlagi ikut. Seandainya ini berlagi ikut salah, ya sih. Tanya kawin pun ye, tabung pun pun beli. Tanya ti mata tengah laut rumah api gede mata tengah hutan. Pun beli, tapi mata tengah hutan ni ikan pun ye. Pada ibu ikan. Nah, don buat ramah kan? Tapi don lumpuh mana pikiran don don. Jadi macam-macam pikiran. Nyok dan selap dan segi. Kan kurang tapi lo lupu manung pikiran lo lho ada tapi kalau lupu lo tanya sih urut kron manung di sini yang hadir nah perleh aneh saleh perleh kan kan lupu maka jenuh tanya lo yang kurang urut perleh aneh saleh perleh aneh semati lagi Nabi Ismail tapi hanya kejok pada ya. Enggak aja ada mir. Cuma doa ya Allah ya Tuhan, buat anak dong yang kerja pada mir. Jadi idan mu mate lo mengai. Salah doa. Menyo pada mir lagi doa. Ya Allah ya Tuhan, aku lebih anak dong yang kerja pada mir.
tempatnya lo menikah ibu titi di mana lo bukan selang kosmir ibu kin lo ini ada yang paling ada orang ditanya menyorak anumpul yang cara yuk mau dimakin ada yang kuat tadi yuk aktif nah akhirnya kita koneng begini lo tapi jauh itu jauh itu tapi ulangnya jauh itu ini ada lagi yang sudah ya pakar sakara dosen cukup timah di mengajar banjir ya anak mekanikan pakar dan budaya rindu pak ketumbuh anak hitam sakara speaker al awam itu finahwi diatur yang cukup kuralong ni anak darah belum kalian pak Facebook belum temukan Facebook belum ada temukan Facebook anak darah macam-macam ditulis status bekerja di PT mencari cinta sejati mendambakan seorang suami yang bisa membimbingku dunia dan akhirat bisa menjadi imam dalam hidupku pernahlah kau yang saleh lagi Nabi Ismail anakku bapak Facebook lah kau saleh yang nadida iya inang salehah yang nadida so sudah kan pak dapu pak daya nah Nabi Ismail yang patuh dan juga cerdas Allah berkah bapak syahnah bihulamin amin ternyata Nabi Ismail juga menjadi teladan dalam surah As-Saffat 103 sampai 107. Falamma balagha watallahu lil jabin wa nadaina ayya Ibrahim untuk cinta Nabi Ismail. Untuk Pak mazhab Syafi'i, kurban itu sunnah makan. Ini Pak mazhab Hanafi, kurban wajib. Karena apa? Rasulullah cukup mengekor anak kurban. Kekala Rasulullah pada saat itu majah mangkana lahu sa'atan walam yudahi falaya kurbanna musallana barang siapa yang diberi kemudahan diberi kemampuan diberi kekayaan jadi anak yang cerdas dan patuh pada orang tua.
lagi kepegang ilmu syar'i, ulama zadat sedekatu zadat rezeki. Setiap bertambah sedekah bertambah rezeki. Yang juga perlu untuk pencet sama-sama. Kulama zadat khusyuk fi sholati zadat sahadatu. Manakala bertambah khusyuk dalam sholat bertambah bahagia hidupnya. Wa kulama zadat fitul walidain zadat sahadatu zadat tawfiqu fi hayati. Dan manakala bertambah kebaikan kepada orang tua, Mbak Uroya Idul Adha, Tasikur Bun Gurun Cide, insya Allah bertambah taufik dalam hidupmu, bertambah petunjuk dalam hidupmu. Dan setelah sholat ini, lakukan itu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bin Qurbut. Inna apainna kalbautan. Sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak. Beli pen, beli HP, beli Honda, beli motor, beli rumah, beli rumah. Dumpukan ini. Fasalli rabbika wanhar. Maka salatlah kamu, salatlah Idul Adha di Menasah Bangka Jaya, lalu berkurbanlah. Lalu saya mencari si kurban. Oh, anak pengen ronin aku. Mantang nak leron dia ngopek. Mantang cincin. Inna syani akahwal abtar. Kalau kamu lakukan seperti ini, insya Allah musuhmu, kesedihanmu, kegalauanmu, dan semua masalahmu akan lenyap seketika biiznillah. Dan fadilah kurban dalam hadis dalam kitab Burratul Nasihin, dalam Sion boleh gebina Allah sabah istana, sabah bidadari, dan sabah kendaraan bersayap. Kendaraan bersayap bagian pesawat dalam terkenalnya. Dan gebisi 10 kebaikan, gehapus 10 keburukan, dan diangkat 10 derajat. Nyan si bulu bule. Kalau kita tidak pandang dulu, nah cukup jahit bule demu dan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah alham. Baik kita umumkan pada madunna yang mendang kekuasaan, menahan diri ya, menahan diri, misak. Kita tutup dengan doa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun telah Kau panggil ke alam sana, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami umur yang berkah, rezeki yang berlimpah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang saleh dan salehah. Rasakan kepada kami manisnya kelezatan iman dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan teladan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Semoga kami memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Saya Ustaz Menala dari Huda Rosmalai mohon undur diri. Pat paya yang halintah kecuali paya lepah dan paya minum. Pat hata yang hanasalah kecuali kalam Allah dan hadis Nabi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.